Hai teman-teman, Dino di sini. Aku sama produk dari brandnya Perfect Lab. Di sini aku punya serum yang brightening balm serumnya untuk isian 20 ml di harga Rp118.800. Untuk produknya ini sudah BPOM, halal, aman digunakan ibu hamil dan juga menyusui. Dengan natural extract ingredients yang dapat digunakan ke semua jenis kulit dan juga ke kulit yang sensitif. Untuk kandungan di sini ada galactomycis, niacinamide, L-parbutin, glutathione, green tea extract dan peony root extract. Juga ada allantoin. Dan segi manfaatnya berdasarkan kandungan utama yang kusebutkan tadi, di sini dia dapat sebagai anti-aging, juga dapat untuk menyamarkan noda hitam ataupun bekas jerawat, dapat mencerahkan kulit dan menghaluskan tekstur kulit wajah. Juga sebagai sumber antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas untuk mencegah kulit itu gak sensitif atau memperkuat skin barrier lah gitu. Dan juga dia ini dapat untuk mencegah iritasi, mencegah kulit kering ataupun pengelupasan. Juga dapat untuk mempercepat proses pertumbuhan sel kulit yang lebih sehat. Untuk aroma dia mirip kayak apel hijau, jadi aromanya tipis dan gak nyengat kayak parfum yang tajam banget. Sejauh ini untuk aroma sih aman, dan segi tekstur dia di tengah, gak kental dan gak cair. Dan ketika di blend ke wajah pun aku suka karena dia kayak ada licin-licinnya. Untuk formulanya sendiri dia gak langsung kering atau penyerap ke kulit, jadi masih ada ninggalkan kelembapan yang terasa di permukaan kulit, tapi gak buat kulit lengket sama sekali. Ini dia digunakan sehari 2 kali, dan kalau dipakai pagi hari sampai sore pun di wajahku yang sensitif berminyak tentunya aman, gak ada masalah. Dan dia juga nyaman, gak bikin muka aku semakin memproduksi minyak lebih banyak. Efek yang kurasakan dari penggunaan produk ini lebih dia ke melembapin kulit aku dan buat dia jadi lebih kenyal. Untuk whiteningnya itu dapat, tapi kalau aku foto itu nggak kelihatan banget karena memang pada dasarnya sebelum menggunakan produk ini aku ada menggunakan produk yang memang untuk brightening. Jadi aku nggak bisa foto before after untuk penggunaan produk ini. Brighteningnya aku dapat, cuman itu tipis banget karena memang dasarnya udah lumayan cerah kulit aku. Dan di sini kalau seandainya kalian tuh mukanya jerawatan, terus kalian mau meminimkan terjadinya bekas jerawat yang nanti bakal menjadi hitam, aku saranin kalian pakai produknya ini ya. Serum biru sama serum hijaunya, jadi yang hijau untuk membantu mengobati jerawat kalian, dan yang si birunya ini nanti untuk mencegah bekas jerawat kalian itu menjadi permasalahan baru yang flek hitam. Karena kan yang hijau dia buat jerawat, sementara yang biru ini untuk brighteningnya. Dan kalau bingung itu penggunaan dua serum gimana, kalian bisa pakai yang hijau pagi atau yang birunya malam, maupun sebaliknya biru pagi dan hijau malam. Di sini aku menyertakan video ketika produknya aku gunakan di wajahku, dan kalau kalian lihat di area pipi tersebut terdapat seperti flek, bintik-bintik hitam, itu bukanlah flek bekas jerawat. Jadi memang bawaan dari aku kecil itu ada di area sekitar pipi kiri dan kanan, dan lumayan menyebar di sekitaran pipi. Untuk hal tersebut memang tidak bisa diatasi hanya dengan skincare, jadi harus dengan bantuan laser. Penggunaan laser tuh nggak bisa cuma satu kali treatment, dan menurut aku tuh nggak masalah, jadi nggak perlu aku hilangkan. Tapi kalau seandainya flek kalian itu bekas jerawat atau mungkin karena wajah kalian yang belang jadi warnanya nggak sama rata, untuk produk serum ini akan membantu. Karena aku ada cobain juga serum ini dipakai sama orang di rumah aku yang kulitnya itu belang gara-gara kebakar matahari. Aku suruh coba juga dia pakai serum ini, dan kulitnya itu udah kembali lumayan samar lah kegelapannya, dan hampir menyerupai warna asli kulitnya dalam waktu seminggu pemakaian. Tapi orangnya tidak mengizinkan untuk mukanya aku foto untuk jadiin testing. Satu yang jawara juga dari brandnya mereka ini adalah tonernya, karena si tonernya ini sering aku jadikan kompres ketika aku gunain produk baru. Produk tersebut nggak cocok, muka aku pasti iritasi, kemerahan, terbakar, dan panas. Ketika hal itu terjadi, aku gunain tonernya ini dituang agak banyakan di kapas silkot, lalu aku tempelin di area yang bermasalah. Dan memang untuk calmingnya produk ini dapat banget, bahkan ketika aku sedang mengalami kemerahan sampai kayak iritasi radang dan panas banget, ini produk memang benar-benar bantu sampai kayak kemerahannya hilang, panasnya juga jauh lebih meredam, sampai nggak ada lagi efek panas yang aku rasakan setelah beberapa jam ngompres muka aku pakai toner ini. Dan kalian bisa lihat di sini aku ada satu stok toner lagi yang masih segel, belum aku buka, memang untuk simpanan. Jadi udah kayak P3 ke aku lah ini toner, buat jaga-jaga besok kalau aku ada coba produk baru yang gak cocok di aku, aku ngalami iritasi sampai kerasa kebakar dan kemerahan, toner ini bakal aku jadikan kompres untuk menangani masalah tersebut. Untuk tonernya juga udah pernah aku review sama serum hijaunya kemarin, nanti link reviewnya aku taruh di atas. Buat yang menonton, kalian klik aja link di atas. Untuk link ordernya juga nanti aku taruh di description box. Buat yang berminat ingin beli atau cek tokonya, kalian tinggal cek aja link di description box.